CIMB Group Holdings Berhad memperuntukkan RM75 juta kepada Akademi Latihan Pekerjanya, Akademi 3D CIMB bagi tempoh 3 tahun akan datang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB, Tengku Datuk Sri Zafrul Aziz dalam satu kenyataan, ini sejajar dengan hasrat syarikat itu untuk mendepani revolusi perindustrian keempat, Industri 4.0 dalam usaha mentransformasikan pendigitalan menerusi inisiatif pembangunan modal insan. Katanya, ke arah pembangunan perkhidmatan yang lebih komprehensif untuk pelanggan, pihaknya mensasarkan akademi tersebut dapat melahirkan 36,000 orang tenaga kerja terlatih menjelang akhir 2019. Ia merangkumi semua peringkat dan kategori dengan pengetahuan digital dan kemahiran yang sesuai dengan bidang masing-masing. Modul 3D digital, data dan gangguan disruption akan dijalankan melalui platform digital dan secara interaktif kepada pekerjanya bagi tempoh 2 juta jam latihan.